Halo bro, kawan Cokro Motor semua. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti lampu atau bohlam pada Vixen, ya, khususnya untuk pemula yang belum pernah mengganti motornya sendiri. Mungkin bisa ganti bohlam sendiri, tentunya kalau yang sudah bisa pasti enak ya untuk mencopot, tapi yang belum bisa, yang belum pernah pasti kesulitan. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti bohlam yang putus, ya. Yang putus sudah putus semua, jauh dekatnya, jadi harus diganti. Apa saja yang harus dicopot akan saya tunjukkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Cokro Motor semua. Rider Vixen Mania, oke. Ini untuk Vixen New NVL ya bro. Ini untuk Vixen New. Akan saya tunjukkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Cokro Motor semua. Rider Vixen Mania, oke. Ini untuk Vixen New NVL ya bro. Ini untuk Vixen New. Kalau untuk yang Vixen All itu sangat mudah, yang bulat itu ya bro, tinggal bawa dari bawah itu copot ganti dop. Nah, kalau ini berbeda. Nah, apa saja yang harus dicopot? Ini di bawah sini ada kedua baut, kita copot yang dari belakang. Nah, yang dari belakang sini ada baut, kita copot. Ini sudah enggak ada, udah dol. Yang sana juga kanan kiri sama ya, jadi cuma mencopot kedua keempat baut sini, kanan kiri sama yang dari bawah dua. Copot ya bro. Pakai obeng yang agak pendek saja, yang dari bawah. Yang dari bawah. Copot. Untuk setting lampu juga mudah ya bro. Ini dari bawah ada baut, itu dicopot. Ini cukup dicabut aja bro. Nah, ini saja sudah terlepas. Kalau mau setting lampu di sini, ini setting lampu ya, tinggal dimajuin atau dimundurin ya. Ini kita copot, kita cabut ini, lanjut tutup, ini cuma tutup. Nah, tutup karet, terus ini kita tekan, ini ambil. Oke, lanjut kita pasang yang baru. Kita pasang yang baru ya bro. Jangan sampai kebalik, yang ada tanda ini di bawah, ada tanda ini di bawah ini ya, di bawah. Kancing lagi udah cukup, balikin lagi karetnya, karet penutup biar tidak konslet. Terus lanjut kita masukkan lagi, ini lah gulik ini kok nanti kayak di lesep ya bro. Udah kencang, kita coba tes.
udah ya bro, udah nyala, udah beres, sudah baut lagi, dan dari belakang nggak ada, nggak saya kasih. Jadi cukup mudah kan untuk mengganti bohlam sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan Cokro Motor. Simak terus video-video dari Cokro Motor. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.